Sekarang aku lagi ada di butik nih, bersama dengan pegawai-pegawai dari Manja dan juga Prive. Ini konten yang menurut aku mudah-mudahan menarik buat kalian. Kenapa di sini aku mau ngasih lihat ke kalian, walaupun kemarin kita harus semi lockdown dengan adanya PPKM, toko tutup, semua tutup, tapi kita saya mau kasih perlihatkan kepada kalian bahwa kita ini terus bergerak. Jadi kita tetap membuat koleksi untuk bulan-bulan selanjutnya gitu. Jadi ini ada Gina, siapa dia nama lu, gue lupa. Ada Fitri, terus saking banyaknya pegawai Eke lupa namanya siapa. Jadi mereka datang dari Bandung. Karena semua kan workshopnya adanya di Bandung, jadi aku jarang banget untuk bisa ke Bandung. Biasanya mereka yang datang ke Jakarta. Jadi kayak gini, ini merupakan motif-motif yang akan keluar di bulan bulan besok. Dan Pak Sigit, aku pengen ini Pak Sigit, aku pengen buat fashion show. Ya, kayak ikut. Aku pengen buat fashion show. Maksud aku, kita persiapan 2022 ya. Persiapan 22 tuh udah dimulai dari sekarang sih kalau menurut aku. Jadi aku pengennya 2022 tuh di awal itu mungkin hanya jeda berapa bulan show Prive sama show Manja. Karena kan Prive sama Manja belum pernah kan. Prive kan belum pernah show kan. Jadi aku pengen banget gitu. Supaya koleksinya juga lebih kelihatan gitu. Nah buat kalian nih, kita ini di brand aku, kita ini develop bahan sendiri. Jadi motif bahannya, warnanya, semua kita buat supaya apa yang kalian pakai itu benar-benar eksklusif, nggak ada di pasaran gitu. Sama kalau kita kalau di Manja tuh kalau produksi kerudung per berapa bulan ya kita keluar Pak? Setiap satu bulan sekali pasti keluar yang baru. Setiap satu bulan sekali setiap pasti keluar ya keluar. Gitu. Jadi motifnya memang jarang ada motif yang diulang gitu. Jadi kayak biasanya motif itu terus bergerak ganti. Ya Pak ya, iya. Terus berganti. Tapi kalau di Manja Hijab, bedanya Manja Hijab sama Prive, kalau Prive ini lebih perempuan, bisa dibilang lebih mapan ya. Terus udah gitu lebih simple sebenarnya. Ini merupakan brand high end aku. Jadi tuh diperhatiin tuh detail-detailnya, aduh cantik banget. Aku sih nggak apa-apa deh, aku kasih lihat koleksi aku bulan depan buat kalian semuanya. Sigit, kemarin pas lagi PPKM anak-anak store gimana? Toko kita tetap tutup mengikuti peraturan pemerintah. Cuma pembelian kita tetap melalui online sama web. Jadi aman ya? Aman. Gitu. Bisa diklik di videonya Kak Igun juga tuh. Iya kan? Ya. Bisa. Jadi kita tuh ceritanya kalau misalnya kemarin itu kita tetap tutup. Tapi ada beberapa anak yang masuk ya. Iya. Buat hanya untuk stocking ya. Iya. Untuk stocking supaya kalian juga bisa dapetin gitu. Aku sih seneng Pak Sigit sekarang nih Manja sama Prive tuh hasil foto kita sama hasil jualan kita ini benar-benar real. Gitu. Jadi itu harus dipertahankan. Yeah. Saya nggak mau ada warna yang berubah atau. Jadi kalau misalnya mereka beli udah ngebayangin warnanya apa terus tapi pas datangnya beda kan agak bete ya gitu. Saya ini masih pengen bikin fashion show guys. Jadi aku rasa nggak menutup kemungkinan untuk bisa fashion show. Jadi yang dia minta revisi yang ada kantongnya. Oke. Ini Mbak Devi beserta dengan tim seragam. Namanya Ivan Gunawan Uniform. Ya. Ini kan punya kamu yang pertama kan. Oke. Okay.
Seru ya. Jadi kalau ada orang yang nanya, ah enak Igun mah orang kaya, sukses. Nah kalian bisa lihat nih di balik layar sebuah kesuksesan ini diperlukan kerja keras seperti sekarang ini gitu. Jadi kayak dulu aku bikin manja juga kan, kita modalnya nggak besar malah ya Pak Sigit ya. Bener-bener 9 orang maksimalin yang ada gitu kan. Jadi ya buat aku sih sebenarnya kalian tuh bisa loh jadi agen dari manja ya Pak ya. Yes. Oke okay, guys, silakan lihat keseruan aku di butik dan ya kurang lebih seperti ini. Di sini cuma aku yang nggak pakai masker, karena yang lain pakai masker, karena aku kalau kerja pakai masker ngap ya. Tapi aku mau kasih tahu nih, masker aku tuh juga juara, masker dari Shuka Mask. Tuh. Nyaman sebenarnya, tapi karena kita syuting harus ngomong juga agak rempong. Nah, tapi kalau misalnya Shuka Mask, aku kolaborasi sama Shuka Mask, akan ada sesuatu yang baru, bahwa aku akan melaunching masker dengan desain eksklusif dari aku. Nanti bakal ada aku bikin bajunya juga pas launching. Pokoknya horor deh. Serem banget. Oke, ikutin ya. Kita lagi meeting untuk acara vaksin bersama Ivan Gunawan. Rencananya 1000 vaksin. Insya Allah kalau yang datang banyak bisa ditambahin. Bener gak? Nah, jadi karena minggu lalu aku sempat ke wilayah Tambora untuk kasih sembako. Jadi aku juga pengen buat acara vaksinasi di sana. Gitu. Eh, pada mau makan apa nih? Sejajan lah. Ini yang mana? Ke tempat kamu aja masak. Masak? Iya lah. Ya Allah, masak apaan ya? Ayo. Masak spaghetti aja dah. Udah lama gak masak spaghetti, mau gak? Tapi gue gak bisa makan spaghetti. Ini buat apa? Ya udah, kita udah mau jalan on the way ke apartemen. Tapi kita mau mampir di supermarket dulu. Mau beli bahan-bahan buat masakin spaghetti buat Tia dan yang lain, karena nanti malam ini juga ada di rumah, ada syuting OTD di apartemen. Karena sekarang kalau syutingnya kan nggak mungkin kemana-mana, jadi harus pakai Zoom ya. Kita sekarang mau ke supermarket dulu. Bayang gak sih belanja supermarket buat sekali makan masak spaghetti aja 900 ribu. Berapa itu? 800. Alamat. Ikhlas ya sih. Ikhlas, yang ada pilihan lain. Sakit perut deh. Kok sakit perut? Ikhlas lah. Ikhlas. Kita lihat aja nanti ikhlas atau enggak ya. Yuk kita balik yuk. Sekarang aku udah ada di apartemen. Nah, aku tadi janjikan anak-anak pada lapar dan anak-anak pengen makan. Aku tuh salah satu menu makanan atau resep makanan yang paling aku jago dan menurut aku enak itu adalah masak spaghetti. Jadi ini bahan-bahannya ada apa ini namanya? Bawang bombay. Bawang bombay,
bawang putih, saus tomat, ada saus tomat jadi juga. Terus ada ini parmesan cheese buat di ending, olive oil buat masak. Ini ada parsley. Oke, ini ada lada. Oke. Ada garlic juga. Oke, aku mau potong ini dulu. Jadi ini gampang banget. Aku tuh dari dulu tuh kalau pas lagi di rumah kayaknya menu yang paling gampang buat masak tuh salah satunya adalah kita bikin spaghetti. Spaghetti kan macam-macam, ada spaghetti bolognese, ada spaghetti carbonara. Nah, aku mau bikin namanya spaghetti bolognese. Super yummy banget. Ti, ada ulekan enggak di situ? Itu Ti, tolong Ti. Itu ada ituannya. Oh. Ulekannya. Oke, okay. Cobek. Cobek. Biar cepat. Kita ulek. Oke. Okay. Kita keprek sih tepatnya. Oke. Okay. Oke, okay, karena spaghetti kan pastinya kita butuh mie-nya ya. Nah, mie-nya aku lagi pakai ini. Oke. Okay. Karena yang makan Tia, Isan, Mas Dik sama Abi, jadi aku belinya cuma satu aja cukup sih. Nah, lanjut sini. Kalau di apartemen tuh nggak enaknya karena kompornya kompor listrik, jadi aku terus panasin dulu airnya. Terus tadi aku tambahin olive oil. Jadi aku didihin dulu tuh tadi airnya. Cukup nggak ya? Cukup nih. Hah? Lu makannya kan banyak. Dikit ya. Hah? Dikit. Ya udah gini aja deh. Oke. Sisanya, nih lihat nih, karena kulkas jangan kemari kagak ada isinya. Ya udahlah ya, bener nggak? Nah, kita balik lagi ke bawang putih. Jadi ini kita keprek aja supaya dia lebih wangi dan hungkul-hungkul gitu. Nah, ini tadi ini salah nih, harusnya kalau lagi mau geprek gini bawahnya dikasihin apa namanya alas. Nah, sekarang kita bikin bumbunya. Panasin, yang pastinya tadi beli daging juga 1/2 kilo. Terus aku mau tambahin cherry tomato. Ti, cherry tomatonya dibelah-belah dua deh. Oke. Oke, cherry tomatonya dibelah dua. Nah, ini kita nunggu panas, itu biarin aja, nggak usah diapa-apain. Ini panas, kayaknya panasnya besok biasanya. Gitu. Nah, udah-udahannya. Oke, kita buka-bukain, kita pening sini ya. Saus tomat. Ini masih tutup ini gimana bukanya ya? Tuh, wow. Nih. Ini ya, Bi. Kocrot. Dia udah ada ya. Jangan lupa masak harus pakai. Nah, harus pakai ini. Iya, jadi ini. Oke, kita kasih olive oil. Ini semuanya? Oh iya, semuanya. Kalau orang Italia mah nggak paham ngeprekin begini pakai cobek. Kalau di sana mah dia nggak ngerti, kan? Nah, sambil kita nungguin kompor ini panas, aku mau kasih tahu buat kalian bahwa episode kali ini ada giveaway Rp250.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian harus subscribe YouTube channel dari Lazada, oke? Nanti bakal aku kasih tahu gimana caranya lagi untuk bisa ngedapetin hadiahnya atau giveaway-nya, ya? Seru kan? Nah, apalagi kalau tanggal-tanggal muda kayak begini nih, udah Lazada udah paling juara deh, karena banyak banget yang bisa kalian belanja, khususnya wishlist kalian selama 1 bulan kebelakang. Karena setiap akhir bulan di Lazada itu ada namanya Lazada Pesta Gajian.
aku tuh mau kasih tahu loh sama kalian bahwa kemarin itu aku kan jujur udah lama nggak pernah ke apartemen ini. Jadi pas balik ke apartemen ini kan tahu bakal ada beberapa apartemen yang datang, aku perlu makanan juga. Jadi aku baru saja membeli sesuatu di Lazada. Nanti akan aku kasih tahu. Yuk, ini kayaknya udah panas. Belum, Deng. Tunggu dulu aja. Ini cukup nggak ya segini ya? Takut nggak? Kalau kurang nanti kentang kagak enak. Aku karena lagi diet, benar-benar udah nggak boleh makan tepung-tepungan nih. Salah satunya pasta begini udah nggak boleh. Jadi ya udah, cuma bisa masakin doang. Masuk lagi. Gak apa-apa. Bawang bombay. Kenapa ya zaman dulu ada namanya bawang bombay? Apa asal dari India ya? Hah? Tapi ya semenjak aku lagi diet gini, aku nyium-nyium bawa makanan gini tuh kayak kenyang duluan gitu loh. Nah, kalau masak daging giling begini, biasanya ntar keluar air sendiri nih, jadi kita jangan kebanyakan terminyak-minyakan. Jadi pas lagi onionnya ini belum terlalu lembek, justru dagingnya kita masukin supaya onionnya nanti nggak terlalu hancur. Masukin ini. Nah, kadang ini masih ada sisa-sisanya nih. Kalau mama jangan pada boros, ngerti gak? Kasih air putih. Oke. Tutup lagi. Nah, bener gak? Baru deh tuh. Cakep. Kita kasih saus tomat. Ya, udah mau matang nih. Iya. Mana kemarin piring yang gue beli di Lazada? Nih. Mana? Oh my God, look at this. Ini hasil buruan aku di Lazada loh. Nah, karena di Lazada ini yang tadi aku bilang bahwa aku tuh suka
jadi suka belanja pernik-pernik yang lucu-lucu gitu. Nah, ini juga ada informasi penting nih. Lazada 88 sale dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus ada flash sale ya, mulai dari Rp8. Dan itu ada juga bonus dadakan sampai dengan Rp500.000 dan gratis ongkir se-Indonesia. Dan yang paling penting ada voucher 88% 8 kali sehari. Belanja sekarang. Ini udah mulai matang. Oke, are you ready? Abi udah siap? Siap. Oke. Okay. Kita tunggu lagi deh bentaran. Bentaran aja sabar. Nah, buat kalian yang lagi di rumah terus, ya kan? Daripada sering jajan, ada baiknya juga masaknya begini nih. Tapi masaknya jangan kayak aku ya, karena hari ini aku masak boros banget. Begini aja sampai 800 ribu. Udah gila-gilanya. Cakep kan? Pake kan? Nah, kalian juga lihat di sini aku bikin tuh, lihat. Ini spagettinya tuh lembut banget, dia enggak nempel, enggak lengket-lengket. Kenapa? Karena tadi di awal aku pakai olive oil. Oke, okay. Nice, cantik, masih pemanis. Udah jadi spaghetti ala super duper mega bintang ya. Jadi aku mau kasih tahu sekali lagi nih bahwa di Lazada ini lagi ada Lazada 88 sale ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Agustus. Oke, okay? Dan gimana caranya untuk dapetin hadiah giveaway-nya? Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian. Oke, okay? Pertanyaannya adalah promo apa saja yang ada di Lazada 88 sale? Oke, aku ulang ya. Promo apa aja yang ada di Lazada 88 sale? Oke, sekali lagi caranya mudah banget. Kalian harus subscribe terlebih dahulu dan menjawabnya nanti di kolom komentar di bawah sini ya. Jadi harus jawab yang benar, nanti bakal kita pilih, dipilih sama Lazada. Ya, jadi kalian harus jawab di bawah nih, di akun YouTube channelnya Lazada, di kolom komentarnya ya. Oke, Abi, ayo silakan makan. Oke. Sini dong. Kok oke-oke aja? Nih, coba dinilai. Jelek, pakai dikit. Ya, jangan gitu, Bi. Enggak dong, ini karena enak banget, Bi. Tolong hargai. Hargai. Mas Dik. Mas Dik, ayo makan. Lazadian, maaf ya, aku mau syuting lagi. Jadi yang pastinya jangan lupa untuk subscribe dan juga like YouTube channel dari Lazada. Ya, oke, okay, bye.